pakai dihitam-hitamin gitu. Muka lu udah jelek. Sekarang kayak dakocan tau gak lu? Minggir! Ah! Ih! Ini tuh semua gara-gara lu tau gak? Kok gara-gara gue? Lu gak ngeliat apa? Gue lagi jongkok di situ. Persis banget di belakang knalpot lu. Ya berarti gue gak sengaja kan? Gak sengaja, lu sengaja kan? Pengen ngerjain gua kan? Eh, Dakocan. Kalau gua bilang enggak sengaja, ya enggak sengaja. Lagian lu juga ngapain ngejogrok di depan knalpot gua? Hah? Gua itu lagi ngecek ban gua yang kempes. Ya udah. Berarti bener dong, gua enggak salah dong. Gua enggak salah dong. Eh, salah lah. Enggak, bodo amat. Eh, ini masalah lu. Buset! Hei! Minggir lo! Sorry! Sengaja! Ini gue maju apa mundur nih? Biar kaki lo gak kelindes. Eh, kagak ada bedanya lo mau maju apa mau mundur. Ini udah kelindes. Cepetan sono maju lo! Oke, gue maju ya. Bye! Gila kali tuh anaknya! Emang enak gue kerjain. Sekarang satu sama deh. Mana sih? Nggak nemu-nemu. Tahu motor segede gini, mesti gua dorong lagi. Ntar dulu dah, capek. Wah kacau nih, hari pertama gua ngedet segala pakai mogok lagi motor gua. Muka udah kucel, udah gak ganteng lagi gua. Si Dona nyariin gua gak ya? Udah jam segini nih. Dika kemana sih? Masa belum datang-datang juga? Janji datang jam 2. Sekarang udah lebih dari sejam masih belum datang. Dia kemana ya? Atau jangan-jangan dia video call aja deh. Panjang umur dia. Halo sayang. Hai, kamu di mana sih? Kok belum nyampe-nyampe? Aku dari tadi nungguin kamu. Oh, iya maaf sayang. Ini jalanannya macet banget. Udah gitu hujan deras, makanya aku neduh. Nih, kalau enggak percaya hujan nih. Tuh, hujan kan? Kebayang enggak gimana rasanya jadi aku? Masa sih? Itu kayaknya cerah deh. Lanjut.
tadi hujan sayang maksudnya. Sekarang udah kering lagi. Ntar lagi hujan lagi paling. Namanya Jakarta Bogor kan bisa 4 musim sayang. Ya udah kalau gitu aku tunggu kamu di sini ya. Kamu hati-hati. Soal ini kan hari pertama kita ketemu sama dating. Aku kira kamu lupa. Oh, mana mungkin aku lupa. Aku bersemangat sekali untuk ketemu dirimu sayang. Pokoknya kamu duduk manis aja di situ ya. Ntar lagi aku nyampe ya. Ya udah, sampai ketemu nanti ya. Dah, see you. Dadah. Gile, pura-pura ternyata butuh tenaga. Kalau aja gue punya mobil nih, gak bakal seberat ini. Tapi gak apa-apa deh. Dona harus tahu perjuangan gue dari Jakarta ke Bogor, bela-belain buat dia naik motor. Gue harus semangat. Jadi gue bisa lanjutin perjalanan gue ke Bogor. Yuhu! Awalnya ku malu-malu, sampai akhirnya ku tenang. Sakit hati aku ini, telah terbujuk oleh dirimu. Aku dibohongi, aku tertipu oleh kata mereka. Mudah-mudahan aja Dona gak ilfil sama gua. Oke, tenang Dika, tenang. Gak usah panik, gak usah gugup. Ingat, lu tuh ganteng banget. Tapi emang banyak apa sih? Tapi gue beneran ganteng ya, jadi ragu nih. Tapi gue mesti pede. Kalau nyokap gue bilang gue ganteng, berarti emang gue ganteng. Non, Donona, bangun non. Ini apa nanti? Ampun, itu ada cowok yang nyariin non Dona. Cowok? Iya, udah datang dia. Iya non, katanya pacar non. Ih, kalau Bibi mah ogah naik motor. Ih, Bibi apaan sih, sotoy banget. Terus, kok nggak disuruh masuk? Masih di depan. Ih, Bibi tuh gimana sih, bukannya disuruh masuk? Ah, masa iya itu pacarnya non Dona? Ih, masa naik motor kayak tukang ojek? Dona kan? Aduh, kamu cantik banget ya.
Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Nih. Oh, maaf ya. Bentuknya rada gak keruan. Maklum, namanya juga habis perjalanan jauh, ya. Iya, yeah, it's okay, gak apa-apa kok. Yang penting sekarang kamu udah sampai. Kenapa tuh? Kok kayak ada bau-bau gitu ya? Masa sih? Masa kamu bau? Oh, maaf. Aku yang bau ya? Iya. Ya ampun, maaf ya. Soalnya tadi aku perjalanannya 4 musim. Kering, basah, kering, basah. 5 berarti nih musimnya. Soalnya sekarang kering lagi. Betul, ya udah enggak apa-apa deh. Ya udah masuk yuk. Waduh. Rumah kamu gede juga ya? Ah. Biasa aja kok. Tapi aku enggak nyangka deh. Kamu bisa juga nyampe sini? Itu emang udah jadi bagian dari perjuangan aku. Kayak prinsip aku buat kamu kan, apapun rintangannya, pasti aku lewatin. Ya tapi aku tuh beneran gak nyangka. Soalnya kan kamu kesini naik motor. Aku pikir kamu tadi bawa mobil. Pantesan aja kamu tuh gak nyampe-nyampe dari tadi, lama banget aku nungguin. Tapi kayaknya kita gak usah jadi keluar ya. Soalnya di depan tuh kayak mendung gitu, ntar hujan lagi. Kamu kan naik motor, ntar kita kehujanan lagi. Iya, gak apa-apa kok. Lagi pula kan kalau kita pacarannya di rumah, bisa lebih santai gitu. Ya kan? Emangnya kamu yakin kalau pacaran sama aku, kamu sanggup antar jemput aku sejauh ini? Yakin lah, ini aja aku sanggup. Aku numpang ke toilet, boleh gak? Boleh, tuh toiletnya di situ, kamu lurus aja, nanti juga ketemu. Sebelah mana nih kamar mandinya? Ini kali ya, biasanya kan emang di bawah tangga begini nih. Dengerin, ngapain gua ngintipin lo? Apa? Mana ada gua tahu kalau ada dispenser dalam kamar mandi. Aduh. Bibi, apa sih? Kenapa juga dia pakai dijewer segala? Dia yang salah, Non. Dia mau ngintipin Bibi di kamar mandi, Non. Enggak. Siapa yang mau ngintip? Aku tuh lagi nyari toilet. Aku mana tahu kalau toiletnya ada dalam Bibi. Bibinya dalam toilet. Udah, gak usah ribut lagi ya. Kamu tuh juga salah lagian. Toilet yang aku maksud itu sebelah sana. Kalau ini toilet pembantu. Salah berarti kan? Tuh, salah. Yaudah. Aku anterin ke toilet yang di sana ya. Yuk. Waduh. Bibi yakin. Jangan-jangan tuh cowok mau modus lagi sama Bibi. Sakit banget ya? Enggak sakit. Tadi sih sempat sakit, tapi abis ngeliat kamu sakitnya jadi hilang. Kamu gak nyesel kan pacaran sama aku? Enggak kok, aku gak nyesel. Kamu gimana? Udah pasti gak nyesel dong. Apalagi kamu jauh lebih cantik aslinya daripada di foto. Aku boleh duduk kan? Tunggu. Kamu jangan duduk dulu ya. Mendingan sekarang kamu pulang. Soalnya bentar lagi tuh papaku tuh pulang nih. Udah jam segini. Gawat nanti kalau kamu ketemu papaku. Iya bagus dong. Aku jadi bisa kenalan sama papa kamu. Jangan ya. Jangan sekarang. Soalnya belum waktunya. Lagian aku tuh belum cerita apa-apa sama papaku. Nanti kalau misal papaku tahu aku bawa cowok masuk ke rumah gimana? Kamu tuh bisa digantung sama dia. Hah? Sadis amat. Ya makanya. Mendingan kamu pulang sekarang ya. Pokoknya nanti kalau udah waktunya, aku bakal kenalin kamu sama papa aku, oke? Iya, tapi kan aku masih pengen kangen-kangenan. Kita selama ini tuh cuma kontekan lewat handphone doang. Ya
Kalau itu sih gampang. Kita kan masih bisa ketemu lagi kapan-kapan. Tapi inget ya, kamu jangan telat lagi jemput aku. Nanti kita pacaran di luar aja, oke? Okay? Jadi langsung pulang lagi nih? Ya? Iya udah nih, daripada digantung. Iya, pulang yuk. Kalau tuh cowok sampai tahu gimana? Ya nggak mungkin tahu lah dia. Tahu dari mana coba? Aduh. Ntar gue telepon lagi ya. Ada urusan penting. Pakai banget. Ya udah deh. Bye. Si Bianca udah pulang tuh. Saatnya pembalasan. Akhirnya sampai juga gue di rumah. Capek juga kayak begini ya. Bisa kurus lama-lama badan gue kalau bolak-balik kayak begini. Waduh. Tumben-tumbenan ini dingin banget. Mana anginnya kenceng banget. Gak ada apa-apa. Aduh, gak ada apa-apa juga. Gue kotor. Gue masih 3 kali maskeran kan kayak gini. Tiga. Kamu ini apa sih? Kayak ngeliat setan aja. Emang ngeliat setan, Pak. Serem, hitam lagi. Dika, bikin takut Mama. Ih, Dika juga takut. Mana? Itu. Yaudah, kita lihat yuk. Ini takut. Kamu ini, ayo cepat, ikut. Tuh, Pak. Di sana, Pak. Itu, Pak. Mana hantu? Itu. Udah gak berani. Dika gak berani ngeliat. Nih. Di mana? Sini. Lihat dong, lihat. Gak ada apa-apa juga. Tadi beneran ada di sini, Pak, hantunya. Hitam, serem lagi. Mana sekarang buktinya? Gak ada, kan? Iya, tapi kan tadi ada. Udah makanya doa, zikir. Masuk. Sakit, Pak. Masuk. Au. Saya mau mengenak. Duduk. Apaan sih, Pak? Orang beneran ngeliat hantu malah dijewer. Masih ada lagi hukuman buat kamu. Hah? Hukuman apaan lagi, Pak? Aduh, Dika tuh capek baru pulang. Udah, Dika mau tidur. Enak aja, Mek. Tidur aja. Pak, udah deh. Sebenarnya ada apaan sih? Hah? Kenapa Dika mesti diginiin terus? Kamu ini masih gak sadar juga ya? Gara-gara kamu, mukanya Rara jadi hitam kena knalpot kamu. Gara-gara kamu, dia minta ganti rugi facial selama sebulan. Itu artinya, uang saku kamu papa potong. Hah? Kok jadi uang saku Dika yang dipotong? Pak, kan Dika gak sengaja. Lagian tuh perempuan ngapain nongkrong di belakang motor? Kayak gak ada kerjaan lain aja. Udah gak usah banyak protes. Mau ditambahin lagi hukuman? Enggak, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Yaudah, sana kamu. Iya, Pak, ya. Udah durang mau tambahin lagi hukumannya. Pak, kasihan Dika. Hukumannya jangan terlalu keras. Udah lama biarin, Pak. Papa juga capek. Tiap hari ribut terus sama Rara. Ntar kalau orang tuanya marah lagi sama kita gimana? Udah tahu ongkos pacaran gue mahal. Segala pakai dipotong uang saku gue. Gara-gara tuh cewek rese nih. Awas lu, Ra. Lu pikir lu udah menang lawan gue?
bener ya, nyayangku. Iya orangnya. Maaf ya lama aku tadi beres-beres dulu. Enggak apa-apa, kamu pasti dandan cantik ini buat ketemu aku toh. Iya dong. Ayo kita jalan yuk. Ayo ayangku masuk dulu. Yang mau ngedate sama orang Katro. Eh Katro, baju lu sempit banget. Ngap-ngap lu. Ini orang ini ngeledekin aku apa gimana ini ya? Oh mas, kamu hati-hati ya mas ya. Kalau ngomong sembarangan kamu kayak gak sekolah lu. Udah, nggak usah urusin orang gila. Yuk. Minggir lo. Oh iya, itu mobilku lo. Lo ngatain gue gila? Iya, gue ngatain lo gila. Lo kan biasa tuh ngobrol sama motor lo sendirian. Itu namanya gila kan? Iya, gila kamu, Le. Dengar ya, cowok gue itu lebih keren, lebih cool daripada lo. Itu cowok cemen. Gue rasa nih ya, perempuan dimanapun ogah punya pacar kayak lo. Taplak meja, gue kasih tahu sama lo berdua ya. Cewek gue itu jauh lebih cakep daripada lo. Dan satu lagi, dia gak stres. Berani lo ya sama gue? Berani! Lo ngatain gue apa tadi? Wah, lo berani sama gue? Iya, gue berani sama lo! Gue berani sama lo! Apa lo? Gue ngajak ribut lo sekarang lo! Jangan kurang ajar lo sama gue! Ya ampun. Ini opok nih. Kok malah berantem itu lo? Itu cewek lo rese tuh. Iya dia rese. Iya. Mas, udah mas. Mas, tenang mas. Sabar mas. Yang kamu juga tuh yang aduh. Kok malah... Oh iya. Aku bilangnya kamu. Mas, kamu hargai lo. Ini Rara ini lo. Perempuan lo. Ini pacarku lo mas. Mau siapapun dia, gue gak peduli. Sebenarnya gue kesini niatnya baik. Gue cuma pengen ngucapin selamat menikmati perjalanan yang indah. Baik kan gue? Oke, bro. Ya mas, makasih dong. Dengar ya, gue bakal menikmati hidup gue tanpa lo, ngerti? Iya. Bos. Gila lo dasar. Bener. Sayang, kamu tuh jalannya cepetan dikit bisa gak sih? Iya, ini aku mau cepet tapi kok mobilnya aneh ya? Kayak setirnya berat gitu loh, Yang. Iya, gak enak ya di bawahnya. Tuh, ini aku belok ke kanan ini, kayaknya kok berat banget ini loh, Yang. Wah, ini aneh ini. Sek. Kita berhenti dulu aja deh. Tunggu ya, tak cek dulu. Walah, yang. Oh, pantes lo. Iki, lihat bannya iki lo. Kenapa sih? Oh, parah ini. Ya, ini mah kempes. Ini kempes apa bocor iki, Yang? Kempes ini. Aduh, kacau. Kalau begini gimana ini, Yang? Udah kamu benerin lah, pakai itu ganti pakai ban serep. Wah iya, bener kamu ya. Ban serepnya taruh di mana ya? Ini kan mobil kamu, masa kamu nggak tahu sih di mana? Iya bener. Ini mobilku tau. Biasanya sih di belakang ya. Coba. Ya udah cepetan cari. Ya tapi aku nggak bisa loh itu ganti ban serepnya kesini. Kamu bisa bantuin aku nggak? Aduh, aku tuh nggak ngerti ganti ban serep tuh kayak gimana. Rese banget sih. Ini pasti kerjaannya Dika. Nyusahin aja deh. Udah kamu urusin sendiri. Yang hati-hati lo, Yang. Woi. Bohong aja lu. Ngagetin aja lu. Apaan sih? Lu diem-diem di sini ngapain kesambet ntar kesurupan lu. Udah diem deh, gua lagi mumet nih, lagi pusing pala gua. Gila, sok-sokan mumet. Bukan lo tuh baru ketemuan sama pacar baru lo yang jadian di sosmed itu tuh. Terus gimana? Kenapa lo mumet sama dia? Gua mumet bukan gara-gara dia.
gue mumet itu gara-gara uang saku gue dipotong sama bokap gue. Karena gue udah bikin cemong tetangga gue, si cewek rese itu. Masih aja lu berantem sama tuh cewek, kagak bosen-bosen lu emang ya? Ya gue mah bosen. Yang ada tuh cewek tuh, di hidup gue cuma bikin sial doang. Ya udah, kalau gitu lu pacarannya ngirit aja di rumahnya dia. Lu kalau ngomong suka sekonyong-konyong koder lu. Lu tahu enggak pacaran di rumah dia lebih mahal ongkosnya? Kok bisa? Ongkos bensinnya, tenaganya, segala sesuatunya, makan ini itu. Lu kira murah? Gak ada masalah kan sama itu? Gak ada masalah, gigi lu gendut. Lu tahu enggak rumahnya di mana? Di mana? Bogor. Buset, jauh banget di Bogor. Makanya gua mesti bolak-balik Bogor. Itu namanya cintaku berat di ongkos dong. Itu deh. Tapi enggak apa-apa juga sih. Karena pacaran jarak dekat itu sudah terlalu mainstream, you know. Sengaja gue cari yang jauh, biar gue bisa nunjukin pengorbanan cinta gue. Alah, gaya-gayaan lu doang, mainstream. Eh, kalau gue jadi lu juga ogah kali pacaran jarak jauh. Ngesot sana, ngesot sini, ntar matinya jadi untuk kesot lu. Nih, buku lu. Makasih ya. Oh, elah. Iya, balikin buku. Nggak pakai cemberut kali. Gue tuh bete banget tau gak sih sama tetangga gue. Gara-gara dia gue hampir telat masuk kampus. Dan lu tau, dia udah buat cowok gue harus cari tukang tambal ban. Parah kan? Aduh Rara, lu tuh kenapa sih ribet banget? Ya udah lu pindah rumah aja. Biar lo tuh gak beribut terus sama tetangga lo itu. Kok gue sih yang pindah? Harusnya tuh cowok yang pindah. Gimana yang ngomong ya? Iya deh, terserah lo deh ya. Tapi gue gak bisa lama-lama nih. Soalnya gue mau balik. Balik ke Bogor? Iyalah. Kenapa sih gak ngekos aja? Biar gak ribet. Rara, Jakarta, Bogor, deket kali. Ngapain gue pakai kos segala? Lagian, sekarang gue tuh udah punya cowok yang siap antar jemput gue. Yang lo ceritain ke gue waktu itu? Makanya gue terima dia jadi cowok gue. Soalnya sebelum dia jadinya sama gue, dia tuh janji sama gue kalau dia tuh siap anterin gue kemanapun gue pergi. Dan jemput gue juga. Kenapa gak sekalian aja lu pacaran sama supir? Gondol banget sih cowok lo. Sembarangan lo, enak aja. Lagian tuh ya, sekarang kita sebagai cewek tuh jangan mau dibego-begoin. Kita harus bisa punya cowok yang bisa kita manfaatin. Lagian lo emang yakin apa sama cowok yang sekarang? Itu tulus cintanya sama dia. Udah. Lo gak usah jawab. Gue udah tahu jawabannya dari rut muka lo. Dah, gue pengen WhatsApp cowok gue dulu. Panjang umur, Dona. Lagi diomongin, dia nyaut di WhatsApp. Cakep. Hai, Beb. Aku lagi di Jakarta nih, ketemuan sama sahabat aku. Kamu bisa kan jemput dan antar aku balik ke rumah? Wadaw, dia lagi di Jakarta nih. Terus dia minta jemput, bakal dianterin lagi ke Bogor. Wah, cakep dong lu, ketemuan. Boro-boro, musibah yang ada buat gua. Lah kenapa? Duit gua ini tadi gua cek udah habis banget. Tapi gua gak boleh ngecewain dia, kan gua baru jadian. Bener gak? Jelas, bener. Setuju gua mau. Gimana ya? Gue udah tahu Tuhan emang punya rencana buat ngejadiin lu tuh sahabat gue. Jelas. Gue kasih tahu lo. Apa tuh? Gue pinjem duit dong, ada gak? Rumah. Pantesan ada apa, minta bantuan. Ternyata bantuannya kagak ngenakin buat gue. Oh, banyak banget sih masalah dalam hidup gue. Ribet banget hidup lo. Yalah, ribet. Yang? Sayang. Aduh. Datang. Maaf ya, aku lama ya. Kenalin cowok gue. Oh. Halo Mbak, iya. Apa kabar? Baik, Dona. Ya udah kalau gitu gue duluan ya. Udah selesai meetingnya? Udah. Oh udah, yowis. Lo hati-hati ya, ntar kapan-kapan kita ketemu lagi. Ntar lo gue kenalin sama cowok gue. Iya. Gue doain semoga langgeng sama cowok lo yang sekarang. Dan semoga lo gak ganti-ganti lagi cowok. Gue udah capek tau denger lo. Lo jangan salah.
kita tuh sebagai cewek harus punya banyak pilihan. Jangan cuma ngandelin dia doang. Masa cuma satu? Sini. Kasih. Gue doain. Semoga lo gak kena batunya. Udah, gue balik. Ya, sayang. Apa tuh bisik-bisik? Ayo, ah! Iti, minumannya udah di habis dulu. Wes, yuk. Aku minum sedikit dulu. Oh, iya. Aduh, aus, Mas. Oh, dorong mobil. Oh, sayang. Mari, Mbak. Apa-apa. Kamu jalan yang bener dong. Ayo. Hei, tunggu. Kenapa gitu, Yang? Itu Dika bukan sih? Dika Sopo. Dika, yang tadi kita berantem. Hah? Yang tadi pagi kucing garong itu? Mana orang itu? Ih, kamu tuh apa? Aduh. Saya kamu gak apa-apa. Aku emosi loh. Udah. Gak bisa. Harusnya aku yang marah, kenapa jadi kamu sih? Oh iya. Itu belum tentu, Dika. Apa? Kan baru kayaknya. Wah, baru kayaknya aja kamu udah narik-narik aku kayak gitu. Aku nih cemburu loh, Yang. Kamu gimana sih? Tiap sama aku kamu nyebut-nyebutnya nama Dika. Aku punya perasaan loh, Yang. Ya udah, sayang, aku minta maaf. Habisnya aku kesel banget sama si Dika. Ya kenapa kamu harus kesel terus sama dia? Bisa gak sih kamu gak usah berantem terus sama dia? Kamu aja gak pernah kok berantem sama aku. Jangan-jangan kamu suka sama dia ya? Apa sih, sayang? Oh iya, bener toh. Enggak. Oh iya? Enggak. Oh, kamu naksir? Enggak. Ya terus? Aku juga gak mau berantem terus sama Dika. Lagian dia terus yang mulai masalahnya. Dia terus yang selalu cari gara-gara sama aku. Oh ya sudah. Kalau gitu begini saja. Kalau dia cari gara-gara lagi sama kamu, kamu bilang sama aku. Ya, kamu tuh punya pacar loh. Bisa enggak? Bisa. Ya, jangan panggil nama dia lagi loh. Itu bukannya si Rara sama lakinya yang katrok ya? Ah, bodo amat. Ngapain gue mikirin dia? Coba panggil nama aku. Dimas. Ayo. Halo, sayang. Sayang, ya ampun. Akhirnya kamu datang juga ya jemput aku. Oh iya dong, pasti datang aku mau jemput pacar aku mah. Oh iya, kamu kesini naik apa? Naik motor. Sayang, besok-besok kalau kamu mau antar jemput aku, jangan naik motor lagi ya. Kamu bawa mobil aja ya. Soalnya nanti kalau misalnya naik motor tuh panas, udah gitu ntar kita nggak bisa masuk jalan tol. Iya deh sayang, iya. Itu dong. Ya udah sayang, kita jalan sekarang yuk. Dulu dong, mau makan dulu, aku lapar. Lah, emang kamu dari tadi di sini nggak makan? Belum. Nih, aku cuma pesen minum doang. Tapi kayaknya udah mendung banget sayang. Ntar kehujanan loh kalau kita kelamaan. Ya daripada kelaperan, nanti di motor makan angin, masuk angin gimana? Waduh, mana uang gua ngepas lagi. Bisa gawat nih kalau sampai kehabisan ongkos. Sayang, kamu tuh kenapa sih diem aja? Kamu tuh gak mau ya makan sama aku? Ya lagian kan ini tuh hitung-hitung, gantiin dating kita yang gagal kemarin. So kamu gak mau? Mau sayang, mau banget. Ya udah aku pesan makan dulu ya. Sampai juga akhirnya. Aduh. Helmnya. Sayang,
ini kan udah malam, kamu langsung pulang aja ya. Soalnya nanti kalau kamu mampir dulu, yang ada kamu sampai rumahnya malah kemalaman. Kasian kan kamu? Oh, iya deh, iya. Ini juga mau langsung pulang kok, udah malam. Kasian, kamu pasti mau istirahat. Ya udah, makasih ya. Kamu hari ini udah traktir aku, terus udah anterin aku pulang. Iya sayang, it's okay, no problem. Buat kamu tuh apa juga aku lakuin. Hati-hati di jalan ya. Iya sayang, dadah. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya sayang. Dona! Pak, kenalin ini dia... Kamu masuk! Iya, Pak. Cepat! Kenalin, Om. Saya... Hey. Kamu jangan macam-macam dengan Dona ya. Emangnya kamu pacarnya Dona? Iya, Om. Kalau kamu pacar anak saya, harus ingat waktu. Awas! Kalau kamu antar sampai tengah malam, kamu bisa saya gantung. Padahal. Iya ya Om, siap Om. Ini juga saya nggak mau pulangin tengah malam Om. Rumah saya jauh banget. Emangnya saya pikirin. Pergi sana. Kenapa masih berdiri? Hah? Ini mau pulang. Cepat Om. Pergi. Mari Om. Dasar resiko punya pacar rumahnya jauh bener. Yang ada bikin berarti ongkos. Kenapa nih motor gua? Lu kenapa lagi sih? Nggak kurang lu nyiksa gua hari ini. Ada-ada aja penyakitnya nih motor. Lu tahu nggak, seharian ini tuh gua udah capek, aus, lapar lagi. Segala pakai mati mogok. Gua minta bantuan sama siapa? Duit habis lagi. Gua tahu. Mendingan gua telepon soulmate gua. Yo, what's up bro? Halo bosku. Begini nih, sebenarnya gue mau minta tolong bantuan lo coy. Bantuan gimana? Bukannya tadi lu udah gue kasih duit ya? Lu dengerin gue dulu, motor gue mogok. Udah gitu, duit dari lu juga udah abis gue pakai. Terus lu sekarang ada di mana? Gue masih di daerah Bogor sih. Di Bogor? Terus gimana lu di sana? Justru karena itu gue di Bogor sendirian. Nggak mungkin kan gue bisa dorong nih motor sampai rumah. Jadi ya gue mau minta tolong bantuan lo. Lo kesini bisa nggak dorong motor gue? Yaudah. Gue kelarin makan gue dulu apa ya? Emang bener lo sahabat gue yang paling tercinta. Udah lo santai aja, jangan buru-buru. Asal cepetan ya. Yaudah deh. Kalau bukan karena sahabat gue aja lo, gue kagak bakal tolongin dah. Sekarang lu share lokasi lu di mana biar gua gampang jemputnya, ya? Oke, bosku. Gak salah gua pilih dia jadi teman. Ya udah gitu deh, dia abis sama bokap gue. Dia disuruh pulang. Lo tahu kan gimana galaknya bokap gue? Apa? Aduh, kasian banget sih cowok lu. Udah diomelin sama bokap lu. Terus kan perjalanan dia masih panjang. Pasti capek banget tuh cowok lu. Ya, abis gimana dong? Gak apa-apa deh, hitung-hitung itu ujian dari gue buat dia. Lu bener-bener parah. Nih ya, cowok lu udah datengin lu yang rumahnya jauh banget itu, sanggup. Sekarang lu masih tetap mau ngasih ujian ke dia. Hello, Rara. Kita tuh jadi cewek emang harus gitu kali. Makanya gue bilang juga apa, cinta lu tuh berarti ongkos. Lu ambil pesan moralnya. Ini tuh berarti emang Tuhan ngirim lu buat jadi sahabat gua, bener gak? Ayo dong, dorong. Ya semoga cowok lu selamat sampai rumah ya. Lu tuh kenapa sih? Kok kayaknya worry banget? Enggak, gua bukannya worry, cuma
gue dengernya aja kasian, ya kan? Apalagi gue ngeliat mukanya. Oh iya, besok kan ada weddingnya si Reni. Lo datang kan? Nanti gue bawa cowok gue deh, gue kenalin, oke? Okay? Oh gitu. Ya udah, gue juga penasaran sih. Ya udah deh, bye. Bye. Kasian banget cowoknya, Dona. Arah. Amit-amit, sampai kapanpun gue gak bakalan mau sama dia. Enak aja lo. lu baik-baik dah kalau ngomong nanti ntar malah jadian. Percaya sama gue. Gak bakalan. Yaudah, Dik. Gue balik deh ya. Yaudah. Nah, besok-besok pesan gue, kalau lu mau pacaran, bawa duit jangan pas-pasan. Oh gak, gue mau jemput lu dulu. Iya, duit gue belum kelar. Yaudah, hati-hati lu ya. Nah, kasih ya. Oke, brother. Hati-hati, bro. Yo. Ini dingin-dinginnya kayak kemarin nih. Anginnya juga sama nih. Kemarin gue ketemu setan mukanya hitam. Tapi kan kemarin pas sama bokap gue gak ada setannya. Kan gak ada, emang cuman halusinasi gua doang. Mana ada setan? Tadi tuh harusnya gua videoin tuh muka pas ketakutannya. Cuman banget jadi cowok. Masa gua cantik kayak gini ditakutin? Ibu datang. Apes banget gue akhir-akhir ini. Masa gue dikejar setan mulu? Handphone gue sendiri. Dona sayang. Halo sayang. Sayang, kamu udah sampai rumah kan? Oh udah sayang, aku udah di rumah nih. Maaf ya lupa ngabarin. Aku minta maaf banget ya soal kejadian tadi. Kamu kan tahu, papaku tuh galak banget. Oh, gak apa-apa kok sayang, udah jadi resiko aku. Pokoknya, asal kamu tahu, itu semua demi kamu. Kamu tuh perfect banget sih. Udah mau tembus jarak jauh. Terus kamu gak takut lagi sama papaku? Namanya juga buat cinta. Apapun bakalan aku lewatin buat kamu. Berarti aku beruntung banget ya punya pacar kayak kamu. Ya, namanya juga cinta, sayang. Semua aku lakuin demi pengorbanan buat kamu. Oh iya, aku belum bilang ya sama kamu. Besok itu teman aku ada nikahan. Kita datang ya, kamu jemput aku. Tapi jangan naik motor ya. Kamu bawa mobil aja. Soalnya kan besok mau ke acara nikahan. Aku kan pasti pakai make up. Nanti kalau naik motor, luntur lagi make up aku. Pakai mobil. Bisa kan? Yaudah, iya deh. Ya. Gitu dong. Pokoknya aku tuh sayang banget sama kamu. See you besok. Dah. Ya sayang. Pakai mobil. Mobil dari mana? Pa, ayo dong pa, please, pa, please. Kamu ini apa sih? Please. Pa. Dika, itu gak punya uang, Pak. Papa kasih uang dong ke Dika. Buat ongkos aja udah berapa coba mau pacaran, ya kan? Kamu mau pacaran ke Papa yang repot sih? Ya udah, gak usah pacaran kalau gak ada ongkos. Sekarang fokus aja kuliah, terus cari kerja.
Iya, Pak, tenang aja. Semua orang juga nanti bakalan kerja, Pak. Tapi sekarang Dika minta uang dulu sama Papa, ya. Atau enggak? Dika pinjam mobil Papa, ya? Enggak ada. Hah? Pinjam mobil, Pak? Enggak ada mobil. Hah? Masa enggak boleh pinjam mobil? Pak, mobil dong. Pelit banget sih orang pinjam mobil doang. Aduh, Dimas mana sih? Ini teleponnya gak diangkat. Udah tahu hari ini ada acara wedding. Mana sih dia? Aduh, si Dona minta jemput gue dia naik mobil. Tapi uang gue udah tipis, gimana ya? Ngapain tuh cowok pakai baju batik? Nyamain gue aja. Diangkat teleponnya. Cuekin gue. Tuh. Ini harusnya udah dateng nih sekarang. Woi! Apa sih? Lu gue kagetin, kenapa gak kaget? Harusnya gue yang kaget. Kok lu yang jadi kaget? Songong banget sih lu. Dengar ya, gue males ribut sama lu. Lu pikir gue mau ribut sama lu? Gue juga gak pernah punya mood buat ribut sama lu. Gue kesini cuma mau nanyain kabar mobil lu. Hah? Nah, kenapa sama mobil gue emang? Kan lu yang bilang, katanya mobil lu mau diganti bannya. Sok care banget sih lu sama gue. Asal lu tau ya, muka gue tuh hitam gara-gara knalpot motor lu. Gue tuh lagi ngecek ban gue. Untung aja bokap lu mau tanggung jawab. Tanggung jawab? Harusnya ngapain bokap gue tanggung jawab? Gara-gara lo tuh, uang saku bulanan gue jadi dipotong. Karena mesti bayarin muka lo tuh supaya bisa facial tiap bulan. Lo tau gak, lo udah bikin gue makin susah ketemu sama cewek gue. Jangan ketawa lo. Lo pikir lucu? Ya lucu lah. Tapi kasihan juga sih sama lo. Tapi udah sepantasnya juga lo dapat hukuman kayak gitu karena udah bikin muka gue kotor. Muka lo mau kotor mau enggak, sama aja gak ada bedanya. Lo tuh udah bikin masa depan gue rusak, tau gak lo? What? Masa depan? Iya, lo udah ngerusak masa depan gue. Dan sekarang gue mau nuntut ganti rugi, lo mesti pinjemin mobil lo. Mau ngapain? Ih, mobil, ini kuncinya mana? Apa? Sini. Kenapa ini mobil? Kuncinya? Lo mau ngerampok? Kamu udah ketahuan tau gak? Udah gak ada toleransi lagi. Iya kamu nih, bikin malu orang tua aja. Masa anak laki berantem sama perempuan? Ada orang tuanya Rara lagi. Ya abis Raranya tuh mah. Udah diam kamu. Udah abis kesabaran papa.
kalau kamu masih seperti ini, papa akan tambah hukumannya. Oh, ditambah hukumannya? Iya. Iya. Kamu ini gimana sih, Kak? Hah? Papa pikir setelah papa sama mama pergi keluar kota, pulang, terus kamu udah baikan sama Dika. Tapi nyatanya masih aja ribut. Gara-gara kamu, baju mama tuh jadi basah kayak gini. Iya aja sih berantem sama dia. Ma, orang yang bikin masalah tuh yang mulai duluan tuh si Dika. Jadi aku gak salah dong kalau bales. Terus sampai kapan kamu mau membalas-balasan begitu? Hah? Udah gini aja. Kalau kamu masih terus-terusan ribut sama Dika, kuliah kamu papa pindahin keluar kota. Ya? Papa, Pak, tapi... Ma! Ini semua gara-gara Dika. Dika! Hei! Pasti sebentar lagi si Dika bakal dihukum sama papahnya. Berhasil! Sayang, kamu mobil? Gitu dong sayang, kalau antar jemput aku, kamu naik mobil aja. Jadi kita kan gak kehujanan, terus kamu bisa masuk jalan tol, jadi lebih cepat. Iya sayang, kemarin-kemarin tuh aku cuma lagi malas aja bawa mobil. Sebenarnya ada banyak di rumah, tapi kamu kan tahu aku orangnya down to earth banget kan? Oh gitu. Ya udah aku pamit sama papa kamu atau gimana? Gak usah, papa udah keluar. Kita langsung jalan aja yuk. Ya udah deh. Oke.
tentang gue di depan si Dona. Wah. Denger ya, gue nggak mau ribut sama lo di sini. Gue di sini cuma karena mandang Dona, ngerti? Justru kebetulan ada lo di sini. Gue pengen ngomong serius sama lo. Apa sih? Lo tahu kan, gue sayang banget sama Dona. Jadi gue minta satu hal sama lo. Sebelumnya gue gak pernah minta tolong kan? Nih, gue minta satu hal sama lo. Jangan jelek-jelekin gue depan Dona. Oke? Nanti nih, kalau lo udah bantuin gue, pokoknya gue gak akan jailin lo lagi dan kita akan damai. Oke? Lo ngajak gue damai cuma demi si Dona? Bukan cuma namanya. Dona. Gue kan cinta banget sama Dona. Pokoknya gue minta tolong sama lo, jangan jelek-jelekin gue, dan kalau bisa, lo justru bagus-bagusin gue, ya? Biar hubungan gue lancar. Gue gak pernah lihat Dika kayak gini. Mohon-mohon sama gue. Sampai segitunya ya dia cinta sama Dona. Kalau aja dia tahu, Dona itu sebenarnya cuma manfaatin dia doang. Gimana? Jadi udah paham kan apa yang mesti lo lakuin? Lo bantuin gue. Terus nanti kalau lo udah bantuin gue, terserah deh. Lo mau minta gue ngapain, akan gue lakuin buat lo. Asal lo bantuin hubungan gue, oke? Yang penting inget. Lo jangan sampai jelek-jelekin gue, dan kalau bisa, lo bagus-bagusin gue depan dia. Biar hubungan gue berhasil. Oke? Oke, deal. Gue gak akan kasih tahu apa-apa ke Dona. Cakep tuh. Nah, gitu dong. Aku memujamu dan pernah ku merayumu. Gede banget muka lo. Dika. Tuh kan? Ayang Bebek udah manggil, gak tahan ditinggal lama-lama sama gue. Ingat ya, bagus-bagusin gue. Sira, aku deg-degan gitu. Lagi ngapain sih Dika meluk-meluk gue? Enggak. Ra, lo harus stay cool. Santai aja. Rasa gak ada apa-apa. Tenang, Ra. Cuma ada peluk Dika doang, gak ada apa-apa. Tadi lo lihat nggak pengantennya, panglingnya cantik sama ganteng banget. Gue lihat lah, cantik banget ya Mara. Jadi pengen buru-buru kan? Buru-buru, iya, cepetan lah. tuh kan, gara-gara gue kalian berdua jadi nggak ribut lagi kan? Kita mah nggak pernah ribut ya kan? Iya, enggak, jauh dari keributan. Ya udah kalau gitu gue juga balik duluan deh. Bye. Dadah. Tuh, kenapa gue jadi aneh gini sih? Yuk sayang. Sayang. Aku seneng banget deh. Ternyata kamu tuh deket banget sama Rara rumahnya. Iya sayang, aku juga kaget kamu ternyata sahabatan sama Rara. Emangnya kamu tuh ada masalah apa sih sama Rara? Kok bisa sampai ribut gitu? Aku enggak ada masalah apa-apa kok, cuman salah paham sedikit aja. Oh gitu. Oh iya sayang, aku mau bilang makasih ya sama kamu.
Soalnya ternyata kamu tuh bener-bener nepatin janji kamu untuk selalu ada waktu buat aku. Makasih ya. Iya dong sayang, apapun akan aku lakuin buat kamu. Apalagi cuma waktu. Ya udah sayang yuk. Ya. Biar mengkilap. Gue nyuci, semuanya kelar. Iya deh, gue akuin kalau urusan cuci mobil, emang lo jagonya. Kenapa? Kok morong gitu mukanya? Gue tuh cuman bingung cari kado yang tepat buat Tona. Lo mau kan bantuin gue buat nyari apa yang dia suka? Tapi ya jangan yang mahal-mahal juga sih. Kalau mahal gue bingung cari uangnya nanti. Secara ongkos gue ke rumah dia aja udah mahal banget kan. Tapi gimana pun gue tetap harus cari duit tambahan sih. Gimana kalau gue pinjemin lo uang? Ah, gak mau gue. Gengsi dong, masa laki-laki pinjem uang sama perempuan? Enggak, gue gak mau. Atau gini aja.
Enggak, ini enggak benar. Gue harus ingetin Dona. Hai, Ra. Gue baru aja mau telepon lo. Gue mau cerita deh. Gue baru aja kenalan sama cowok. Namanya Farel. Lo gak bisa mainin perasaannya, Dika. Dika tuh cinta mati sama lo. Terus kenapa lo tega kenalan sama cowok lain? Aduh, Rara. Lo tuh ngomong apaan sih? Kan gue udah cerita sama lo. Lagian lo juga tau gue kan gimana? Gue itu lagi coba deket sama cowok lain. Dan dia itu lebih tajir, lebih keren. Tapi gue gak tahu sih dia bakal mau kayak Dika atau enggak. Apa? Maksud lo mau duain Dika? Bukan ngeduain, tapi gue tuh lagi cari pilihan yang terbaik dan paling loyal buat gue. Abisnya gue males sih kalau Dika masih naik motor. Nah, kalau Farel, dia bawa mobil. Lo tuh bener-bener keterlaluan ya. Lo gak takut karma apa? Nih gue kasih tahu sama lo ya. Dika itu udah mati-matian cari duit buat beliin lo kado. Dan dia juga udah susah payah cari duit buat ongkos jalan ke rumah lo yang jauhnya kayak ujung berung. Lo gak mikir apa? Apaan sih Rara? Jadi marah-marah sama gue? Lo itu sahabat gue. Harusnya lo belain gue. Ini malah belain Dika. Keselin lo. Halo? Dona? Bisa dibiarin. Dika harus tahu yang sebenarnya kayak gimana. Gila. Aduh, akhirnya sampai juga. Gue pengen ngasih surprise buat Dona, tapi malah jadi kucel begini. Tapi mudah-mudahan Dona suka deh sama kadonya. Donanya ada nggak? Non Dona. Tidak ada Dona. Ya udah deh Om, saya tunggu aja nggak apa-apa kok. Terserah. Asal jangan nunggu di sini. Silakan tunggu di jalan. Tunggu di jalan? Maksudnya gimana Om? Kejem amat sih. Dona kemana sih? Udah malam begini belum pulang juga. Nggak tahu apa gue capek banget buat kesini. Udah jam berapa nih? Handphonenya mati lagi. Gue udah capek-capek beliin kado buat dia. Masa orangnya nggak ada? Ini kan hari spesialnya dia. Nggak mungkin dong dia nggak di rumah. Iya, sama-sama sayang. Ya udah sayang, aku pamit dulu ya. Iya sayang. Oh, ini yang lo lakuin di belakang gue. Sebentar. Ini cowok siapa sayang? Kutu kupret. Gue cowoknya. Lo siapa? Gue cowoknya juga. Sembarangan lo. Sini lo. Dika, stop. Dika, stop. Don, lo gak usah nyuruh gue stop deh. Lo gak tahu kan apa yang gue laluin, hah? Gue naik angkot, turun angkot dari siang sampai malam, cuman buat nemuin lo. Dan gue sampai kerja dan nabung buat beli kado yang lo suka. Jadi lo jangan pernah nyuruh gue stop ya.
Dika, gue nggak pernah suruh lo datang ke sini dan bawain gue kado. Jadi selama ini lo mainin gue? Jadi benar sayang, ini cowok kamu. Udah putus. Putus, men. Suatu saat lo pasti akan nyesel dengan semua omongan lo. Gue udah berkorban banyak buat lo. Gue udah korban tenaga, uang, dan waktu cuman buat ketemu sama lo. Ternyata lo gak pernah ngargain perasaan gue. Udah, lo pergi aja sana. Maaf ya, sayang ya. Yaudah, gak apa-apa. Kamu gak usah dengerin. Gak apa-apa, sayang. Ya udah, kalau gitu aku cabut dulu ya. Jangan bawa-bawa malam-malam ya. Iya. Iya. Udah, sayang. Nanti kalau gue cuci mobil lagi, ember gitu. Lo gue juga. Bukan itu maksud gue. Dona tuh gak cinta beneran sama lo. Lo bercanda lagi kan? Enggak bener. Lo ngeledek gue kan? Hah? Gak mungkin. Jelas-jelas lo yang nunjukin gue sepatu yang dia pengen kemarin. Masa sekarang lo kayak gak mau gue ngasih dia sepatu? Enggak beneran. Dona itu gak cinta sama lo. Jadi udah gak usah kasih apa-apa ke kasih Dona ya. Dona. Gua pikir lu nyayang gua. Nangis. Wajar kok kalau cowok nangis. Emang cuma cewek doang apa yang boleh nangis? Nangis aja, enggak apa-apa. Gue emang bego, Ra. Harusnya tuh gue dengerin omongan lo. Maksud lo sih Dona? Iya. Emang udah tahu dia mutusin gue depan cowok itu. Dan parahnya lagi, dia tuh kayak gak ngargain perasaan gue. Sorry ya. Harusnya gue ngasih tau lo dari awal. Tapi gue bingung mau ngomong ke lunya kayak gimana. Iya gak apa-apa, Kora. Bukan salah lo juga. Ini buat lo aja deh kalau gitu. Ini kan buat Dona. Ya udah gak apa-apa, lo simpen aja. Hitung-hitung itu tuh hadiah buat lo karena lo udah baik banget sama gue. Dan siapa tahu emang takdir sepatu itu harusnya jadi milik lo. Makasih ya. Lagian lumayan kan? Siapa tahu bisa lo pakai buat ngedate sama cowok lo. Gue juga mau minta maaf ya, kalau selama ini gue sering ngecengin cowok lo. Santai aja kali, gak apa-apa kok. Berarti sekarang udah move on nih ceritanya? Iya, ya mau gak mau. Lagian juga ngapain gue mikirin cewek yang gak ngargain perasaan dan pengorbanan gue, ya kan? Iya juga sih. By the way, makasih banyak ya. Ini bagus. Katanya udah move on. Masih nangis. Apa sih? Lu nginjek lingging gua.
nangis? Hah? Lo cerita sama gue sekarang. Gue putus sama Dima. Ternyata dia dijodohin sama orang tuanya di kampus. Jadi lo udah putus sama Dimas? Yes! Kok lo seneng, kan lagi sedih? Maaf. Maksud gue tuh, lo udah gak perlu sedih lagi sekarang. Karena udah ada gue. Maksud lo apa sih? Sebenarnya tuh gue cinta sama lo.